Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Dan di video kali ini kita akan lihat ya tanaman kita yang meskipun belum terlalu besar seperti bola kasti, tapi udah memberikan beban tersendiri teman-teman. Dan akibatnya paling strateginya kita akan tarik ini ya. Dan ini sudah mal yang ini malah udah ada mau ceklek ini teman-teman, ini mau ceklek ya, atau udah udah ke sikuanya, jadi mau nggak mau kita tahan. Resikonya memang plastiknya nempel sama buah. Yang penting jangan sampai ngembang sama air ya teman-teman ya, ngembang sama air. Jadi ini kita lubangin, begitu air masuk langsung turun ya, begitu air masuk langsung turun. Nah ini nanti kita juga akan buat seperti itu, karena ketika kena air ngembang, nah pasti nanti busuk buahnya teman-teman. Nah emang rencana ini kita pakai buat indukan ya, kita coba lihat sub dari yang agak jauh. Memang nah potnya juga big pot size 60. Kondisinya seperti ini, dan ada juga calon buahnya lagi nih teman-teman nih. Ini kan ada dua, ini kayaknya kita potek yang kecil aja. Nah kita hanya pertahankan satu, kita hanya pertahankan satu, kita buang satu. Nah ini juga ada satu lagi. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah nggak ada lagi, karena memang dia nguras nutrisi yang amat sangat besar. Cangkok kemarin kita lihat sudah keluar akarnya ya, 3 mingguan sih. Nah ini udah keluar akar, kemudian muncul tunas-tunas baru. Tentunya ini menguras nutrisi yang luar biasa teman-teman, sehingga vegetatifnya tidak terlalu kelihatan ya, karena ada calon buah, ada tunas baru yang enggak terlalu banyak, kemudian dicangkok juga, jadi luar biasa ini nutrisinya. Dan hanya sejempol tangan, lebih kecil dari jempol tangan saya. Dan ini juga enggak ada tunas lagi teman-teman, satu dua, ya dua setengahan lah. Nah saya berharap nanti dari sini ada tunas-tunas baru, sehingga tidak terlalu menjulang. Jangan sampai terlalu menjulang vertikal, jadi ada pertumbuhan yang arahnya landscape horizontal teman-teman. Nah seperti itu. Oke ya, nah ini tunas-tunas baru yang buat saya adalah emas ya. Kalau bagi para penghobi yang untuk perbanyakan, tunas-tunas baru itu adalah emas. Kita coba shoot ke belakang kembali teman-teman. Kondisinya memang seperti ini, calon indukannya ya, buahnya udah 3 kali, makanya kita cangkok, berani cangkok, dan memang agak berbahaya nih teman-teman. Kalau saya biarkan nanti takut terlalu besar, tapi nanti kita cek dulu apakah kemudian harus tanpa pembungkus, tanpa plastik. Ini agak perlu saya pikirkan kembali, karena memang ketika ada plastik kebersihannya terjaga gitu ya. Namun sini udah aman nih teman. Oh ini ada lagi calon buahnya teman-teman, masya Allah cantik sekali. Nah ini ada, ini kita potek yang nggak terlalu bagus. Masih belum, harusnya nunggu sampai sekelereng lah, tapi nggak apa-apa. Nah ini ada 2, 1, 2, 3, 4, ada 4 teman-teman. Kemarin tuh sebenarnya ada 4 juga, cuma patah, yang satu patah, yang satu rontok, karena yaitu resiko berbuah di ujung ya, seperti itu teman-teman. Belum calon bunganya ini. Nah makanya ini saya positif, wah ini saya pakai buat indukan ya, karena potensinya bagus, perkembangan vegetatifnya juga bagus, makanya ini saya pakai buat buat indukan ya, buat indukan teman-teman. Cantik sekali ya, makanya teman-teman ya, ini recommended banget ya untuk teman-teman jadikan apa namanya pilihan untuk tanaman buah dalam pot teman-teman. Cantik sekali ya, kita shoot kembali. Nah ini masih jadi problem ya, apakah kemudian ini kita buang tanpa, nggak perlu dibungkus, tapi agak beresiko juga. Tapi kemungkinan saya nanti akan bongkar saja ini teman-teman, kita akan bongkar tanpa kita bungkus. Nah,
banyak rumah-rumah semut ya. Nah, oke. Keren ya teman-teman ya. Mami lagi survei. Survei observasi. Iya. Bentar, tunggu bentar. Oke teman-teman. Memang agak beresiko ya, tapi nggak apa-apalah. Potensinya untuk besar ini tinggi banget teman-teman. Dan buahnya juga cantik ya. Cantik ini nanti kita akan buang. Cantik sekali teman-teman ya. Ini salah satu yang saya sukai dari kristal merah jumbo teman-teman. Bersih. Kemudian apa? Saya nggak tahu nih apakah nanti bisa besar enggak ya. Tapi harapan saya sih nanti bisa besar teman-teman. Memang menyejukkan pandangan mata ya. Harapan saya nanti bisa besar lah. Sehingga bisa meyakinkan teman-teman yang memang masih belum yakin. Teman-teman bisa lihat bahwa kemudian kristal merah jumbo ini sangat menjanjikan ya, apalagi kalau saya punya tanah mungkin lebih maksimal lagi nih teman-teman ya. Nah, nanti kita akan kasih palangan juga ya agar lebih. Nah, ini kan sebenarnya kurang ini teman-teman. Nah, ini sebenarnya juga belum maksimal ya. Belum maksimal, masih belum tegak lurus. Masih belum tegak lurus, teman-teman. Nah, nanti bisa juga kita pakai batu ya. Bisa juga kita pakai batu. Nah, agak mendingan lah kalau seperti ini ya. Nah, agak tegak lurus. Nah, cukup lah kalau seperti ini. Udah mandi? Mandi dulu dong. Iya, ntar lagi. Ah, oke, si bocil baru bangun tidur. Bocilnya baru bangun tidur. Nah, cantik sekali kalau posisinya seperti ini. Sayangnya ngenain apa namanya? Ngenain sangkokan, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan bantu ikat. Nah, kalau tegak lurus memang lebih sedap sih dilihat ya. Nah, oke. Demikian teman-teman semuanya, tabelang pocongku kristal merah untuk indukan ya atau maskot kami. Selamat mencoba, salam menanam.